Apakah Anda sedang mengalami masalah kesehatan? Seperti stamina yang semakin menurun? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan 3 bahan herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang Anda derita. Yang pertama adalah tumbuhan pasak bumi atau yang dikenal sebagai tongkat ali. Dikutip dari kompas.com, tumbuhan pasak bumi mengandung berbagai manfaat kesehatan karena kandungan flavonoid, alkaloid, senyawa lain yang bertindak sebagai antioksidan yang bermanfaat mengatasi disfungsi seksual, mengatasi masalah kesuburan, meningkatkan energi, menurunkan stres, membantu membesarkan otot, meningkatkan libido, dan mencegah penurunan testosteron. Kemudian bahan yang kedua adalah tumbuhan antanan gunung. Dikutip dari doktersehat.com, tumbuhan ini mengandung turunan kumarin, sterol, saponin, alkaloid, senyawa sitosterol, stigmasterol, serta vitamin E. Tumbuhan ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh, seperti halnya meningkatkan kejantanan pria, meningkatkan gairah seksual wanita, mengatasi infeksi jamur, menjaga fungsi saluran kemih, melancarkan aliran darah, sebagai obat pereda nyeri, demam, mencegah kanker dan tumor, menjaga kesehatan otot, serta meningkatkan stamina. Kemudian bahan yang terakhir adalah amilum. Dikutip dari wikipedia.org, amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa. Hal ini digunakan sebagai produk fotosintesis dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang sangat penting. Lantas, bagaimana cara mengolah ketiga bahan di atas sebagai metode pengobatan? Tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolah bahan-bahan di atas. Karena kini telah hadir produk herbal dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk meringankan masalah kesehatan yang sedang Anda derita. Ceng Plus merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat membantu memelihara stamina pada pria. Ceng Plus terbuat dari ekstrak bahan alami yang diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Tak hanya itu, Ceng Plus juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 163398471 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM. Ceng Plus memiliki beberapa komposisi sebagai berikut. Tumbuhan pasak bumi sebesar 1500 mg, tumbuhan antanan gunung sebesar 1500 mg, dan amilum sebesar 230 mg. Ceng Plus diproduksi oleh tenaga ahli dan berkompeten, serta pengawasan yang ketat, sehingga mampu menghasilkan produk herbal yang berkualitas dan bermutu tinggi. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam, yang biasanya berasal dari tanaman, bukan dari hasil zat kimia. Tentu saja secara logika, kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping. Yang terakhir adalah obat herbal multi khasiat. Obat herbal alami biasanya bisa digunakan untuk lebih dari satu jenis penyakit. Bahkan satu produk obat herbal bisa mengobati puluhan penyakit. Meskipun tidak semua obat herbal memiliki banyak khasiat, tergantung bagaimana Anda memilihnya.